Juanda Kartawijaya. Beliau lahir di Tasikmalaya 14 Januari 1911. Semasa mudanya, beliau aktif dalam organisasi non-politik. Pada 1937, Juanda mengabdi dalam dinas pemerintah di Jawa Barat. Dia juga aktif sebagai anggota Dewan Jakarta. Peran yang terbesar dalam masa jabatannya adalah deklarasi Juanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa Laut Indonesia merupakan laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sekarang, namanya sudah diabadikan di berbagai tempat atas jasa yang sudah lakukan, serta pemerintah mengabadikan Juanda di pecahan uang 50.000 saat ini. Lalu Juanda wafat di Jakarta 7 November 1963 karena serangan jantung. Berdasar keputusan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya diangkat sebagai tokoh pahlawan nasional.